السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين وحاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kuliah yang lepas kita telah membahaskan hadis wudu yang diriwayatkan daripada Maula Uthman bin Affan, iaitu Humran, yang melihat bagaimana Uthman bin Affan berwudu. Oleh kerana ada lagi beberapa perkara yang agak kurang jelas dalam hadis tersebut, tuan kitab ini, Umdatul Ahkam ni, dia bawa pula hadis yang berikutnya yang masyhur, hadis wuduk yang terkenal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Abdullah bin Zaid ni terkenal kerana hadis ni. Maka hadis ni ada beberapa perincian tentang wuduk yang tidak ada ataupun yang tidak dijelaskan pada hadis yang lepas. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr bin Abi Hasan shahidtu Amr bin Abi Al-Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebut bada'a bi muqaddama ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a min. Hadis daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya Yahya Al-Mazini, katanya aku melihat Amr bin Abi Hasan. Amr bin Abi Hasan adalah seorang tabi'i yang mana setengah riwayat dikeliru, dia sebut dia ni cucu ataupun kepada Abdullah bin Zaid. Sebenarnya tak, tetapi dia salah seorang tabi'i. Dia kata Amr bin Abi Hasan ni sa'ala Abdullah bin Zaid. Dia bertanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid Al-Ansari ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia terkenal kerana hadis ni. Sehingga dia bila orang sebut tentang terjemah dia, orang akan kata tuan punya hadis wudu. Pasal hadis inilah maka dia menjadi terkenal. Dia meninggal pada tahun sekitar 63 Hijrah. Dan dia adalah orang yang telah membunuh Musailamah dengan pedangnya. Membunuh Musailamah dengan pedangnya. Musailamah Al-Kadzab yang mengaku menjadi Nabi dan berperang dengan orang Islam. Di Yamamah. Dia mengaku dia jadi Nabi. Dia hantar surat pada Nabi SAW. Min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Daripada Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, dia hantar. Rasulullah SAW wafat
Musylamah ni duduk-duduk duduk perang orang Islam, ribuan korban hasil daripada peperangan Musylamah ni, iaitu gerakan murtad. Orang barat ni bila dia dengar orang sebut orang Islam bunuh pedang, pedang bunuh pedang, dia jadi salah faham. Jadi dia orang itu yang Gerd Wilders ni, dia ambil potongan itulah yang dia buat, dia punya apa, daripada ucapan-ucapan beberapa orang yang mengajar dalam kuliah lah apa. Dia kata tengok orang Islam ni bunuh pedang, bunuh darah. Dia kadang-kadang dia tidak faham satu situasi yang berbeza. Apabila kita menceritakan peperangan, peperangan mana dalam peperangan orang duk gosok kepala, gosok badan apa? Peperangan mati ya. Perang. Tengok tentera mereka buat apa? Rogol wanita lah apa? Mana dalam Islam? Musailamah walaupun macam tu, dia datang bawa perwakilan, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, perwakilan dia tu murtad. Perwakilan dia tu mengaku Musailamah sebagai rasul. Nabi tanya, kamu dua-dua pun percaya dia rasul kah? Dia kata, ya, kami percaya dia rasul. Nabi kata, laula rusul la tuqtal la qataltukum. Nabi kata, kalaulah perwakilan, perutusan, diplomatik, ahli diplomat tidak dibunuh, nescaya aku bunuh kamu berdua. Royak budak. Eh, Nabi tak bunuh. Pasal apa? Nabi kata, tak, dalam Islam perutusan tak boleh dibunuh. Apa? Geneva belum ada lagi. Islam dah lama dah bahas tentang keadilan, sistem, peraturan, disiplin peperangan. Dulu mana ada manusia seksa orang, seksa, bakar, bunuh. Yang gereja bunuh saja berapa banyak. Gereja bukan setakat bunuh, bakar orang mereka sendiri. Kadang-kadang bila dia dengar orang bercakap tentang peperangan, dia tak faham isu peperangan. Orang cakap tentang peperangan, dibunuh musuh, ayat tu ayat peperangan. Pun begitu Islam kata, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampau. Tuhan kata Allah tak suka orang yang melampau. Maka dalam Islam tidak dibunuh budak-budak, tak dibunuh wanita, tak dibunuh orang yang beribadat di rumah ibadat, tak dimusnahkan gereja, tak dimusnahkan kuil. Tengok mereka bom semua. Pun dia kata Islam penganas. Saya bukanlah sokong orang pergi sembelih orang mereka tu. Tapi kita kadang-kadang, ia bukan berkaitan dengan masalah Islam dan tak Islam. Ada apa gambar ada sembelih macam lembu kan, kita tengok. Dia masalah perasaan. Kita duduk di kampung kita elok-elok, orang mari bom rumah kita. Anak isteri kita dirogol. Tengok anak kita putus tangan, tengok yang ni putus kaki. Ibu kita mati, keluarga kita mati. Apa perasaan kita? Dia dendam lah. Tiba-tiba dapat tentera mereka tu ada perangan dia. Tak ada hari ya. Dia kata, setakat aku katuk bagi mati ni tak badan. Aku semelih. Dia nak balas dendam. Bukan Islam suruh dia semelih. Dia marah. Dia serang negeri orang, tapi dia tak ambil pula gambar kanak-kanak Palestin yang ditembak. Gambar wanita Palestin yang dirogol, yang dibunuh, terputus tangan mereka, kaki mereka. Dia tak ambil pula. Dia tak ambil pula kekejaman puak-puak ni. Apa yang dilakukan di dalam tahanan, apa yang dilakukan di apa Guantanamo Bay, dia tidak ambil pula. Jadi bila orang bercakap, kita bercakap tentang peperangan, adanya kematian, pembunuhan ini, kita bercakap dalam konteks peperangan. Abdullah bin Zaid ni, dia membunuh Musailamah. Musailamah perang orang Islam, dia bunuh dengan pedang. Yang yang tombakkan Musailamah ni, ahli sejarah kata Wahsy. Wahsy ni kalau tuan-tuan ingat, dia bunuh Hamzah, Hamzah bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapak saudara Nabi, Nabi paling sayang.
Nabi sayang, Nabi sedih Hamzah. Wahsy ni masa tu dia hamba kepada Hindun, isteri Abu Sufyan. Dalam peperangan Uhud dia tombak. Oh, dia pakar daripada tombak ni. Dikatakan dia ahli lah dalam balin tombak. Penembak tepat lah. Dia balin tombak dan terkena Hamzah dan syahid. Ikut-ikut kira sedih lah. Tapi orang ni dia masuk Islam kemudian. Dia masuk Islam, dia perang, dia bunuh pula musuh Islam seorang lagi, Musailamah. Kalau dulu dengan tangan tu dia pernah bunuh Hamzah, hari ini dengan tangan tu juga dia bunuh Musailamah. Islam ni sebenarnya satu agama yang terbuka untuk orang bertaubat, minta ampun. Saya tadi pemberita tanya saya berhubung dengan apa? Ni apa Sofia apa? Sofia Yusuf ni. Saya kata ada beberapa perkara yang tidak betul di situ. Yang pertama, inilah kejahatan media. Isu ni ialah isu peribadi. Dia salah, betul dia salah. Tapi mereka jadikan benda ni untuk melariskan akhbar. Lalu mendedahkan tentang diri dia, tentang kejahatan dia, tentang apa dosa-dosa dia. Dia boleh menyebabkan manusia itu kadang-kadang kalau singkat akalnya berputus asa untuk kembali pada agama. Ini bukan jenayah merompak. Dosa ni ada dua jenis sekurang-kurangnya dalam pembahagian rezeki hubungan dia. Ada dosa yang membabitkan soal manusia dengan Allah, seperti dosa yang seperti ini. Dosa seperti ini semampu mungkin untuk kita tutup. Soal zina, soal minum arak, dosa individu. Tapi kalau dia merompak, dia rasuah, dia ambil itu, dosa tu patut diketengahkan kerana ada orang lain yang menjadi mangsa. Itu patut didedahkan, jika tidak ada orang lain yang akan dizalimi. Tapi media ni ialah media-media fasid. Dia jadikan ini sebagai satu isu. Lalu dapatlah semua benda ni keluar. Itu satu yang pertama. Kedua, walaupun apa pun tafsiran orang terhadap dia, Sofia ni, kita kena yakinkan dia bahawasanya ruang untuk dia balik kepada Islam ada bila-bila masa. Mana lebih dahsyat dosa manusia yang membunuh pahlawan Islam yang Nabi sebut Sayyidus Syuhada, ketua orang mati syahid, Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, dosa tu besar, tapi dia taubat, dia buat yang lebih baik. Ini dosa individu, dia boleh taubat dan dia boleh buat yang lebih baik. Kita kena bagi peluang kepada dia. Dan inilah sistem pendidikan kadang-kadang. Kadang-kadang sebab itu orang ni kadang-kadang dia ada sampai satu tahap, dia cerdik dalam satu bidang. Kadang-kadang dia tidak terlepas. Kecerdikan itu gagal untuk menjadikan dia ulul albab. Untuk menjadikan dia ulul albab. Yang lainnya ialah setengah orang jadikan ini sebagai satu kesempatan. Kesempatan kerja-kerja bodoh pada satu pasukan daripada Malaysia, kononnya nak pergi selamatkan dia. Cerita awal tak ada pergi lagi, dah buat ramalan bomo, kononnya dia di bawah pengaruh ilmu hitam. Itulah orang Malaysia punya cerita. Hantu. Kawan buat kerja sana, tak ada. Memanglah hantulah kan. Belum pergi lagi apa nama ustaz dapat tahu masuklah ni, dia akan pergi kononnya kerana dia ni pengaruh hitam, nak pergi bawa segala tangkai jampi semua ni nak pergi buang. Kau hampa aku kena jampi. Apalah punya pemikiran, punya sempit tak habis-habis. Orang senak perut pun sihir, hantu makan. Orang terlibat dengan pelacuran pun hantu makan. Orang demam pun hantu makan. Kalah pilihan raya pun pengundi hantu. Semua hantu. Hantu sampai dia duka cita, dia begitu dituduh dalam semua perkara. Itu satu. Dah ada pihak yang nak jadikan ini sebagai satu benda promosi diri dia.
nak menghantar pasukan daripada Malaysia ni untuk menyelamatkan dia di sana. Saya tengok ada banyak ada persatuan-persatuan Islam yang usahakan, mereka lebih faham situasinya. Tak payahlah ambil apa publicity murahan. Banyak lagi budak-budak kita yang duk belok lagi di Malaysia ni kalau nak buat. Kalau nak melancung lainlah. Saya bukan marah pada, tapi kadang-kadang macam tu lah. Oh, kita akan menghantar 15 orang pasukan. Kenapa nak pergi tangkap Arnab ke? Tak ada satu kerja. Berpada-pada lah. Lah ni apa-apa saja orang akan jadikan apa? Untuk divert isu supaya pergi ke tempat lain. Baik, baguslah juga. Isu Belanda memangnya. Punya apa? Gert Wilders ni. Oh, ramai orang angkat spanduk. Muka depan surat khabar. Muka tu dulu tak angkat tu. Sekarang angkat baguslah, aku insaf ke apa. Dulu orang angkat dia kata tak cerdik. Sekarang dia angkat. Kerana orang ni macam-macam keadaan. Kita isu ni hendak terlihat semua isu secara matang. Timbang secara maksak. Jauh untung rugi orang Islam dalam perkara ni. Balik kepada Zaid ni, Abdullah bin Zaid ni, kata dia, dia ditanya tentang wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaur, lalu dia meminta supaya bawa kepada dia bitaurin min ma, bekas air yang kecil. Fatawadda'a lahum wudu'an nabi, lalu dia berwuduk untuk mereka wuduk Nabi. Tanya dia macam mana cara wuduk Rasul. Dia pun kata dia, sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in nabi. Ditanya Abdullah bin Zaid tentang wuduk Nabi. Bukan tanya tentang wuduk dia. Tanya tentang wuduk, wuduk Nabi. Macam itulah kita bila nak pergi tanya Tok Guru. Tanya tentang salat Nabi. Bukan tentang salat Tok Guru. Kan? Jadi bila tu yang saya dapat cerita kan. Bila orang dia tanya, Tok Guru macam mana Tok Guru berwuduk? Dia tiru Tok Guru, dia bukan tiru Nabi. Tok Guru pun bila wuduk, ambil satu kan, ambil basuh tangan. Tengah-tengah basuh nyamuk gigit tengkok dia, dia pun pam tampak sekali. Dia tengok, oh lepas basuh, basuh muka mau tampak tengkok sekali ya. Jadi lepas pada tu dia setiap kali wuduk, pam bubuh tengkok sekali, pam bubuh tengkok sekali. Pasal apa? Dia tiru Tok Guru. Tok Guru kata, beginilah Rasulullah berwuduk yang pertama. Dia tak apa, dia sahabat, dia terus buat hak dia tengok. Hak kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu orang dulu dia kata dia pergi belajar, dia pergi belajar semelih ayam kan. Macam mana cara semelih ayam Tok Guru? Tok Guru isap rokok daun. Sa. Bawa ayam ke Tok Guru tanya? Kita bawa. Dia tanya rokok daun, bubuh tak telinga. Padam api tu, ambil pisau, bismillah semelih. Anak murid ni oleh kerana dia fanatik Tok Guru, bukan fanatik Nabi, hadis Nabi. Oh, nak sembelih ayam kena isap rokok dulu. Jadi setiap kali orang bawa nak sembelih ayam, mah ambil mak rokok daun aku. Cih. Dia kata sat, tak boleh sembelih, saya nak sat, dia kata rokok daun tak ada lagi. Siapa Tok Guru ni dia ambil rokok daun, mabak lut elok-elok, cucur, isap, tenyeh, bubuh. Dia kata macam itulah petua Tok Guru kan. Cara sebab dia faham ikut Tok Guru. Kita faham ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dulu orang buat cerita macam-macam, pi sembahyang di masjid, Tok Guru kata hampi, hang tengok macam mana hang buat, hang buatlah. Jadi bila dia sembahyang di depan, Tok Imam nak kawannya nakal duduk di belakang ni cubit dia, dia pun cubit orang depan. Kan cerita dulu lah orang dulu kan, dia pun cubit orang depan pun duduk tengok rokok, kawan belakang cubit dia. Oh, dia Tok Guru kata apa yang orang buat kita ikut, dia pun cubit lah kawan depan. Kawan depan kata, eh dia ni baru main semayang nak main keling aku ni. Masa sujud dia pun kais dengan kaki, pak bagi kan belakang. Dia ni pun, oh apa orang buat kita baik, dia kais kaki kawan belakang lah, pak bagi. Sebab petua tu salah. Apa orang buat kita buat salah. Ikut berdasarkan kepada disiplin ilmu. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dan apa yang terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berwuduk untuk mereka dengan wuduk Nabi. Fa akfa ala yadayhi min at-tawr.
lalu dia curahkan air yang ada dalam bekas tadi. Taur ni bekas air yang kecil, ha? Maksudnya Nabi ni wuduk ni bekas dia tak banyak, ha? Sikit pun cukup wuduk, ha? Tapi kita ni curah berum-berum tu yang tak cukup, kan? Ha? Sebab tu Nabi dengan satu gantang air boleh mandi wajib, kan? Orang kata ayakfi dhalika ya umal mu'minin, cukupkah banyak tu wahai umal mu'minin? Aisyah, Nabi Aisyah kata lebih dah cukup untuk orang yang lebih afdal daripada kau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana kita ni dengan syaknya pi ambil pula petua nak mandi wajib, masa ayat tu berhenti turun, masa tu niat mau sampai, dia kata oh amboi, dia ingat lampu merah traffic light ke apa pun tak tahulah, ha? Bila merah break dah. Sebenarnya niat tu dia ingat apa? Niat ni bukan order mie, bukan makan laksa. Niat-niat lah. Kita masuk bilik ayam, kita duduk tu, kita pegang semua dah ada niat. Siapa kata niat sebelum tu tak boleh? Kena baru. Kalau nak kena ni baru nak boleh main niat. Masa bila ha nak cuba nak pi? Kan tak ada niat, hang pun tak akan buka pipenya. Jangan nak cakap banyak. Kan? Otak tak jalan dalam masalah ni. Ha? Sebab itu bila duk kena dengan niat, lepas tu petua ni, peketua ni 2 jam mandi wajib tak habis lagi, kan? Sejam mandi wajib tak habis lagi, setengah jam tak habis lagi, pasal susah. Jadi kita akan jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha, apabila Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Amr bin As, dia suruh, ha, dia kata kena rongkai sanggui, ha, marah isteri Nabi, awak tak buah suruh gunting terus, dia kata kami telah mandi wajib dengan Nabi, Nabi tak suruh rongkai sanggui pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak ad-dinun yusr, agama itu mudah, ha, mai wayang nak payah ni, kerana dia nak jadikan agama itu eksklusif untuk puak-puak tertentu saja, sehingga orang awam semakin hari menjauhkan diri daripada agama. Kata fa ghasala yadayhi salasan, dia tuang air atas tangan, dia basuh tangan dia 3 kali. Summa adkhala yadahu fit tawr, jadi hak kali yang pertama tu dia tak celup, dia basuh dari luar. Dan kita ingat hadis dulu kan, sebab dia tak mau celup dulu dalam bekas air, takut ada pencemaran ke apa, mengotorkan air, mengotorkan air. Bukan berarti air tak boleh guna, tapi kalau tangan ada najis ke apa, kotorkan air, ha? Maka air tu yang pertama dia ambil, dia curah dulu ke tangan dia, ha, dia bersih. Kemudian summa adkhala yadahu fit tawr, kemudian dia masukkan tangan dia di dalam bekas tadi. Famatmad, kemudian dia kumur. Wastansyara, kemudian dia sedut air. Wastansara, kemudian dia hembus air. Salasan bi salasin gharafat, 3 kali dengan 3 kali, dengan 3 kali apa, ceduk dengan tangan dia. Hadis ni memberikan isyarat yang tak diberi oleh hadis sebelum ni. Hadis ni kata, hadis ni dulu sebut berpecah-pecah, umum, sangat general. Was, apa, kumur, bubuhlah hidung, kemudian sedut. Hadis ni kata bahawasanya yang kumur dengan masukkan dalam hidung istinsyak dan keluarkan balik, istinsar nama dia tu, dengan satu kali air ambil buat 3 perkara. Jadi 3 kali lah. Sekali sedut air, sekali cedok air dengan tangan, kumur, lepas tu air yang sama juga masuklah hidung dan kemudian keluarkan daripada hidung. Hadis ni tak sebut, hadis lain yang sebut bahawasanya yang keluarkan dengan hidung itu dengan tangan kiri. Ah, nanti kita akan detail dalam hadis lain. Ah, jadi hadis ni detail sikit pada hadis hari itu. Jadi ulama-ulama bahas bahawasanya macam ni pun ya kata mereka, tapi macam ni sunnah. Ah, macam ini sunnah. Ah, oleh kerana ada hadis Zaid ni, dia jadi sunnah. Macam sana pun umum, boleh. Macam sini pun boleh, kerana ada hadis Zaid, bahkan mereka taukidkan ini adalah sunnah yang disebut dalam hadis Abdullah bin Zaid, bukan Zaid, ada Abdullah bin Zaid. Jadi cedok dengan tangan, masukkan dalam mulut, baki air itu dia sedut, kemudian dia buangkan air itu dengan tangan kiri. Hadis Abdullah bin Zaid tak sebut, hadis lain sebut buang dengan tangan kiri, ha? Masuk ke, dia buang, memang dia hembus air itu, tapi dia sambut hembusan itu dia pegang dengan hidung dia dengan tangan kiri, ha? Jadi sekali cedok, kata dia 3 kali itu 3 perkara serentak dibuat, ha? 3 kali itu 3 perkara serentak dibuat. Summa adkhala yadahu fi tawr, kemudian dia masukkan tangannya di dalam bekas tadi. Fa ghasala ra's wajhahu salasan, kemudian dia basuh muka dia sebanyak 3 kali.
Muka seperti mana kita sebut dulu, daripada tempat tumbuh rambut kepada kebiasaan orang lah. Melainkan kalau dia botak pun tengok kebiasaan tumbuh rambut, bukan di mana rambut tumbuh. Ha? Kalau tidak dia terpaksa mula daripada belakang, jauhlah dia kan, jenuhlah dia. Ha? Di mana rambut tumbuh dan daripada hujung telinga ini kepada hujung telinga ini, iaitu kepada tempat anak telinga ni, kepada anak telinga itu wajah dia. Summa adkhala yadayhi faghasalahuma marratain ilal mirfaqain. Kemudian dia masukkan tangan dia, dia basuh dia, kemudian dia masukkan kedua tangannya, dia basuh kedua tangannya itu daripada sebanyak dua kali sehingga ke siku. Hadis ni kata tiga, hadis ni kata dua. Macam mana boleh rawi ni pergi riwayat dua pula dah, sedangkan hadis ni kata tiga, semua tiga tiga tiga. Ulama-ulama hadis ni renung hadis ni bagaimana, tengok semua daripada sudut periwayatan, tengok mereka dapat berapa kesimpulan. Mereka tengok semua riwayat yang diambil daripada Amr bin Abil Hasan ini, memang dia sebut bahawasanya dua kali, bukan kata rawi-rawi mana silap, hak mana pun orang ambil daripada dia memang sebut dua kali. Sama ada dia tengok Abdullah bin Zaid ni buat dua kali kot terlepas pandang dah, ataupun memang sengaja Abdullah bin Zaid buat dua kali, kita tak pastilah. Tapi yang pentingnya dua kali pun sah, itu pasti. Tapi kebanyakan para perawi meriwayatkan bahawasanya yang disunatlah wuduk ni tiga kali. Kalau kita nak ambil mudah, boleh pertama kita kata mungkin hadis ni nak menunjukkan dua pun boleh, tiga pun boleh, itu pun mungkin. Ataupun ada berlaku kekeliruan di sikit daripada rawi tentang bilangan ini. Sebab Hibban bin Wasi' apabila dia riwayatkan daripada Abdullah bin Zaid juga, dia sebut tiga. Tetapi rawi ini iaitu Amr bin Abil Hasan ni pun bukan calang-calang orang. Dia pun banyak orang ambil dia, dia konsisten tentang dua tu, bukan kata dia silap, dia konsisten tentang dua tu. Sama ada Hibban bin Wasi' tengok majlis lain, apa Abdullah bin Zaid tu tunjuk masalah lain, ataupun dia tunjuk masalah lain, tak penting. Yang penting tiga sunnah, dua boleh, ha? Dua kali pun boleh. Summa adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu. Kemudian dia masukkan tangan dia kemudian dia sapu kepala dia. Dia sapu dengan kedua tangan dia, bihima dengan kedua tangan dia itu, ra'sahu kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar. Dia mulakan dengan depan dan kemudian ke belakang, marratan wahidah, satu kali. Ha, orang duk ambil wudu, ambil cek tiga ni, hak ni tak ada. Hak ni main mana tak tahu kan. Dia buat topi dia kopi ada tanya sikit. Dia ambil wudu, cek. Hak ni tak ada apa riwayat boleh tolong dia. Tak ada siapa riwayat. Tapi tak, pasal apa buat macam tu? Pasal biasa. Pasal dah tengoklah macam tu. Pasal duk tahu-tahu macam tu. Ustaz sekolah pun tengok ambil cek buah kat remoh ya. Yang ada dalam hadis ni dia kata dia ambil air, dia mula dengan depan, kemudian dia tarik sehingga ke belakang, kemudian ke depan semula. Ataupun jika Rasulullah berserban, dia sapu di nasiah ni, di ubun-ubun ni, dan kemudian bakinya disapu di atas serban Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha, di atas. Ini yang ada hadis, ha, yang disebut dalam hadis ni, ha. Thumma ghassala rijlaihi, kemudian baginda sallallahu, kemudian dia telah membasuh kedua-dua kakinya, ha, kedua-dua kakinya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata bada abi muqaddam ra'sihi. Dia mulakan dengan awal kepalanya, hatta zahaba bihima ila qafa, sehingga dia tarik mai ke sini, ha? Kemudian summa raddahuma, kemudian patah balik, hatta raja'a ilal makan alladhi bada'a minhu, sehingga dia mula dia
dia mula sapu kepala ni daripada depan ni, dia tarik sehingga ke sini, ke belakang di sini, kemudian dia patah balik di tempat yang dia mula. Ha, di tempat yang dia mula tarik tadi, di situ dia mula. Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni kebanyakan kita telah bahaskan dia. Ha, para ulama dalam hadis ni tunjuk ada beberapa perkara. Hadis kata dia masukkan tangan dia masa basuh muka, dia kata summa adkhala yadahu, kemudian masukkan tangan dia. Tangan ni jadi macam satu, bukan kedua tangannya, kemudian memasukkan satu tangan dia. Kalau masuk tangan satu tangan, airnya tak banyak. Para ulama lihat banyak-banyak hadis lain, mereka lebih setuju hadis yang menyebut hadis ini pun betul, tak ada masalah, tapi lebih selesa untuk dipahamkan, diminta pada orang ramai supaya masukkan kedua-dua tangan, kerana air ini lebih banyak dan lebih merata airnya, untuk dilakukan sebanyak tiga kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan sebut tentang sifat wuduk ni daripada awal dengan gabungan semua hadis. Dengan gabungan semua hadis di samping hadis tadi, apa yang disunatkan di dalam wuduk? Yang pertama, yang sifat wuduk, termasuk yang fardu, termasuk yang rukun dan termasuk yang sunat. Yang pertama, seseorang yang nak berwuduk mestilah niat. Niat dia macam biasa, niat ni dalam jantung lah. Macam orang Melayu kata niat dalam hati, kita kata niat dalam jantung. Orang putih betul in hak, dalam hati ya, dalam jantung. Kita terjemah macam saya, terjemah kita salah. In your heart, di dalam hati kamu, bukan dalam jantung kamu. Heart attack, serangan jantung, bukan serangan hati. Sebab tu bila kita nak mesh dengan kajian sains tu, orang Melayu tak terjemah, tak boleh. Dia kata hati hang ada penyakit, jantung hang berpenyakit. So Nabi kata dalam tubuh ni ada satu apa, gumpalan daging. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Apabila elok-elok badan semua, apabila buruk-buruk badan semua. Ala wahiyal qalb, ketahuilah dia adalah jantung, bukan ketahuilah dia adalah hati. Qalb itu jantung. Jantung. Sebab tu yang orang duk jadi penyakit demam, penyakit macam-macam ni bermula dengan jantung dia tak elok lah. Semua efek macam-macam. Ha? Hati ni ialah penting juga. Boleh lawan derma sikit hati, mana boleh derma jantung. Yalah, kalau tuan-tuan mati boleh lah derma kan. Aku ambil pakai jantung aku dululah, duk hidup cediang tak boleh lah. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan dengan niat. Masa bila wuduk, tentulah bila kita berwuduk tu dengan niat. Maksud dia apa pokok? Kalau kita ni terjun dalam kolam, boom, masuk kan. Terbasuh tu ikut peraturan dia, kan? Tapi tak ada niat nak apa? Nak berwuduk, dia kata tak kiralah. Tak kira. Kalau orang ambil kita basuh muka kita, basuh tangan kita, sapu kepala kita, kita tak niat berwuduk, tidaklah dikira kita berwuduk. Kalau kita sakit ke, nah aku tolong wuduk ke hang, dia aku tak mau berwuduk, tak dikira wuduk sebab tidak ada niat. Amal salat hendaklah dengan niat. Kemudian membaca bismillah, kerana dalam hadis Nabi kata tawaddu bismillah, baca bismillah. Nabi kata dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu' liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada salat orang yang tak ada wudu', dan tak ada wudu' orang yang tak menyebut nama Allah. Bukan tak sah, tetapi maksudnya tak sempurna wudu'. Dalam hadis Nabi kata bismillah. Bila Nabi kata bismillah, adakah Nabi suruh kita baca bismillahirrahmanirrahim, atau Nabi suruh kita kata bismillah saja? Nabi suruh makan, Nabi suruh bismillah. Bismillah. Tuan-tuan, setengah para ulama hadis, mereka suka kekal hak asal.
Nabi kata, wudulah bismillah. Kata bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Bolehlah nak kata bismillahirrahmanirrahim. Boleh agak. Kata. Tapi kalau orang kata bismillah, memenuhi sunnah. Memenuhi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim juga barangkali termasuklah dalam sunnah. Kemudian membasuh tangan dia seperti mana yang kita sebut tadi, 3 kali. Kemudian berkumur, sedut air dan buang dengan satu tangan kanan dan membuangnya dengan tangan kiri juga adalah sunnah seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis. Kemudian membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Kemudian sekiranya dia tempat yang mana dia ada janggut, maka dia takhlilul lihyah. Dia menyelati ni janggut dia yang tebal ni. Dia gosok sikit janggut dia. Kemudian dia membasuh tangan dia yang kanan bermula daripada hujung-hujung jari dia sehingga kepada siku dia. Dan kemudian disunatkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, dia juga menyelati di antara jari-jari dia ini, terutama apabila dia pasti untuk memastikan sampainya air. Kemudian dia disunatkan sapu kepala. Kalau dia basuh, tidak sunnah. Setengah orang oleh kerana pipe tu tinggi, time nak basuh kepala, nak sapu kepala tu, dia buka pipe, dia jurih tak kepala dah. Mukhalafah sunnah, mukhalafatun nas, menyanggahi nas. Dia kata apa salahnya basuh lagi, bagus lagi. Bagus kalau bagus, Tuhan nampak lama. Ini bukan masalah apa. Masalah Allah Ta'ala beritahu. Sapu-sapu. Anak basuh ni bila-bila ambil basuh. Ni dia suruh sapu-sapu dulu. Kemudian, sebahagian hadis menyebut, termasuklah telinga. Kerana kepala tu dimasukkan dalam telinga, maka hadis ni bila dia sebut kepala, mungkin telinga. Itu yang dia tak sebut. Sebahagian hadis dia detailkan telinga, iaitu dengan dia memasukkan jari petunjuk telunjuk dia ke dalam telinga dia dan kedua ibu jari dia ini di luar daripada telinga dia, dan dia menjalankan di dalam menggerakkannya, iaitu ketika menyapu telinga. Kemudian dia membaca doa seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini semua disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu hadis yang kita baca, dan mudah-mudahan saya bagi ruang kepada tuan-tuan untuk tanya ni, kerana soalan ni banyak. Saya tengok ni. Wallahu ta'ala. Banyak tak kerja. Pilihan raya bukan dari ajaran Quran dan sunnah. Soalannya. Soalan apa ni? Tuan-tuan, kita tak boleh kata pilihan raya bukan daripada Quran dan sunnah. Kita kata demokrasi cara barat menyanggahi Quran dan sunnah, betul. Tapi pilihan raya ialah suatu pungutan suara untuk menentukan siapakah yang dipilih oleh orang ramai sebagai pemimpin mereka. Sangat umum. Islam tidak meninggalkan di dalam soal pemilihan pemimpin ini satu sistem yang tetap. Yang penting dia suruh wa amruhum syura bainahum. Urusan kamu hendaklah syura di kalangan kamu. Urusan mereka tu mereka syura. Macam mana nak dapat persetujuan pendapat? Islam suruh bai'ah. Mana-mana orang yang dibai'ah oleh rakyatnya, maka dialah menjadi khalifah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pemilihan. Habis Rasulullah, apabila Rasulullah wafat, sahabat pilih siapa dia? Ada calonkan Umar, ada calonkan Abu Bakar Siddiq. Ada calonkan Sa'ad bin Ubadah.
Tapi akhirnya orang setuju, kebanyakannya setuju pada Abu Bakar Siddiq, maka dia dipilih. Lepas Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar terletakkan calon. Dia mencadangkan pengganti dia Umar. Cadangan itu ada bantahan sebahagian sahabat. Kata, wahai Abu Bakar, kau tinggal pada kami satu orang yang cengih ni. Tetapi oleh kerana majoriti menerima cadangan itu, maka dia diterima. Bila Umar ditikam, Umar minta dipilih di kalangan ahli syura. Yang lain sebahagian tarik diri. Umar dikatakan, ditanya juga kepada dia tentang anak dia Abdullah bin Umar, dia tak setuju. Dia kata, kalau jawatan khalifah ni baik, cukuplah Umar dah dapat dah, dia kata. Kalau tak baik, janganlah keluarga Umar semua nak kena azab dengan Tuhan pada dengan aku seorang. Umar seorang yang warak. Oleh kerana itu, maka serah pada ahli syura. Ahli syura yang tarik diri, Abdul Rahman bin Auf tarik diri, Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua orang tarik diri. Yang tinggal ialah Ali dan Uthman. Bila Ali dan Uthman yang ada, Abdul Rahman bin Auf cari tanya orang ramai, "Han setuju siapa? Han setuju siapa? Han setuju siapa?" Dia buat pungutan suara. Akhirnya dia tengok ramai orang setuju dengan Uthman. Bila ramai setuju dengan Uthman, maka dia pun tanya Ali, tanya Uthman, setuju ke keputusan yang aku nak keluar ni? Setuju ke tak? Tanya Ali setuju, tanya Uthman setuju. Dia kata, aku tanya orang ramai, kebanyakannya setuju Uthman. Maka orang nanti Uthman dan Ali pun bayar. Ni puak-puak Syiah ni tak faham. Dah 2-3 hari keempat, ada dalam berita dunia tu, keluar satu orang Syiah, aktivis Syiah, iaitu Zaini Zainal Abidin. Dia keluar dalam tu, dia kempen pemikiran Syiah dalam RTM1. Dia kempen pemikiran Syiah, dia cerita tentang Khomeini, kemudian dia kata sistem Ahli Sunnah ni sistem Abu Sufyan. Oh, kacau buat Syiah. Syiah ni tuan-tuan apa nak kira dengan dia apa? Bini orang pun boleh kita buat bini. Dengan syarat jangan tanya ham nikah lagi ke tak. Kalau nak baca dia kata, oh Syiah, kalaulah Iran tu negeri Ahli Sunnah. Ni mereka tak tinggal, tak sampai berapa hari habis lah. Tapi oleh kerana Iran tu Syiah, mereka tahu sejauh mana bahayanya Syiah untuk dunia Islam. Sebab tu mereka tak kacau dah. Coba bayangkan kalau Iran tu Arab Saudi ataupun Iran tu negeri-negeri sunnah yang lain. Jangan harap tunggu hari. Sebab tu tuan-tuan jangan heran, bukan Iran kuat, Amerika pandai. Dia tahu mana kawan, mana musuh. Jadi sistem Islam ni terpulang. Bagaimana kita nak buat? Pilihan raya ialah pungutan suara. Cuma kalau ditanya pada kita, kita kata untuk menjadikan dia lebih islamik, ada beberapa perkara lah mesti dibuat. Antaranya mestilah menetapkan syarat orang yang nak jadi calon tu mesti diketatkan. Tak bolehlah semua orang terasa nak jadi calon, jadi calon. Kena ada, jangan orang pasik, jangan orang ni. Supaya syarat-syarat pemimpin tu diketatkan. Oh, ini soalan politik ke mana? Ternak babi di Selangor. Kita tunggu tengok. Saya pemberitahuannya pun saya kata, kalau nak terlalu banyakkan babi untuk diekspor ke apa, memang kita tak setuju lah. Tapi kalau dia nak satukan tempat tu untuk jaga environment, supaya yang dok ada yang berselerakkan ni disatukan di satu tempat, supaya nak mengelakkan pencemaran, itu dia bukan membanyakkan lah, dia cuma nak menyelaraskan. Karena benda tu dah ada. Tapi kalau dia nak tambahkan benda tu supaya menjadi apa? Apa? Menjadikan sebagai salah satu daripada hasil pertanian negeri Selangor, itu memang cukup mengarut lah.
Planet Mareh telah mengalami pusingan terbalik pada bulan September tahun lepas. NASA sengaja sekat maklumat ni. NASA sekat, jadi siapa yang pergi tengok? Saya tak, tak, saya bukan tak setuju. Ha? Tentang apa benda macam ni, kena Amerika, NASA tak beritahu supaya sebenarnya terbalik kan planet tu. Tak apalah, saya bukan kata tak, tapi bila dia yang pergi tengok, kita semua tak pergi, jadi siapa yang pergi tengok? Dia yang buat kajian tu kan, dia tak habang, tapi siapa yang pergi teropong tahu kata terbalik? Tuan-tuan tahu, faham maksud saya? Macam itulah kadang-kadang kita dapat maklumat, kita tak analisis, tak analyse maklumat tu kan. Kalau kata sebenarnya planet tu terbalik, mereka saja tak ambak kita. Tapi siapa abang kan? Aku kawan aku, dia kerja apa? Tu duduk ni apa? Belah itik belakang rumah. Kacau. Dia beli teropong kan? Bang. Kalau seorang nak membuat jamuan makan kenduri untuk sahabat-sahabat jiran-jirannya, bolehkah dia menyatakan kenduri kesyukuran? Dan kalau perkataan kenduri kesyukuran tak sesuai, apakah perkataan yang paling sesuai untuk menggantikan perkataan kenduri kesyukuran? Tuan-tuan bubuhlah nama apa pun kenduri ya, tuan-tuan panggil ya. Kesyukuran tu orang Melayu kena dia dapat apa-apa dia seronok. Tanda dia gembira, dia jamu kawan-kawan makan, dia namakan kesyukuran. Boleh namakan, tak ada masalah apa. Bukan suatu ibadat khusus, kenduri arwah lain. Dia satu, dia kaitkan dengan sesuatu peristiwa yang ada hukum dalam agama. Ha? Bolehlah buat kenduri ni benda yang disukai. Secara umumnya disukai. An tut'imat ta'ama. Di antara benda yang disuruh, Nabi suruh an taqra as-salam wa tut'imat ta'am. Kamu bagi salam, kamu bagi orang makan. Kenduri ni kita bagi orang makan. Cuma jangan panggil orang kaya dan tinggalkan orang miskin. Ha? Yang ni ialah makanan yang buruk. Ha? Dan kita pun kalaupun kita kaya, kita jangan pi. Adanya diskriminasi manusia. Tapi kalau cara kebetulan dia panggil itu semua hak kaya-kaya. Bukan dia niat nak panggil orang kaya. Dia nak panggil misalnya kawan-kawan dia setaman. Taman tu semua kaya. Dia bukan attention dia nak panggil orang kaya, tak. Dia panggil kawan, kawan-kawan dia. Ataupun dia kawan-kawan hak duk pi main bola petang-petang dengan dia, kau dia panggil. Ataupun kawan-kawan hak duk sembang dia dalam persatuan, dia panggil. Semua tu kaya. Dia bukan niat nak panggil orang kaya ataupun miskin, tapi niat dia nak panggil, itu cerita lain. Tapi kalau dia jenis memilih, macam saya sebut dulu, di India dia pilih. Di India ni ada kasta. Ada kasta Ansari, Ansara ni kasta bawah. Ada kasta Siddiqi, Faruqi, Alawi. Hak ni dia sendiri buat kasta dia apa, dan kemudian dia rasa dia bertinggi. Hatta di kalangan orang agama di negeri mereka tu, apabila mereka apa, mereka buat makanan, mereka tak panggil orang biasa ni, kerana terpengaruh dengan kesan daripada ajaran Hindu. Tuan-tuan, Islamlah ajaran yang anti kepada diskriminasi manusia berdasarkan kepada kasta. Tak ada kasta dalam Islam. Yang mengkasta-kastakan manusia ini ialah ajaran Hindu. Sebab itu kaum Hindu dalam negara ni, kalau dia rasa adanya penindasan-penindasan, yang kata ini bukan Islam. Patutnya kalau kau duka cita kerana adanya tidak double standard, kau kena duka cita dengan agama kau. Itu agama double standard. Sepatutnya lah kalau dia nak komplain, saya bukan nak timbulkan perkoman kan dia kan. Kalau betul-betul lah you duka cita, tidak dapat menerima ini berlakunya unsur double standard, you kena keluar Hindu tu. Kasta yang dikatakan kasta paria yang menjadi majoriti rakyat dalam negara ni. Bukan saja kalau mereka kenduri kita kasta atas tak boleh makan. Yang dimasak oleh mereka tak boleh makan. Rumah yang mereka pijak pun sial. Apalah jenis agama. Dan kalaulah benar, memang tak benar. Kalaulah benar, apalah mungkin Tuhan yang akan mendiskriminasikan manusia dengan kasta-kasta yang sedemikian.
Tak logik betul. Dia yang menciptakan manusia. Sebab itu Islam tidak ada bunyi. La fadla li'arabiyyin ala a'jami li'ahmarin ala aswadin. Tidak ada kelebihan kepada orang Arab atas orang ajam, bukan Arab, yang merah di atas yang hitam, kata Nabi, melainkan dengan taqwa. Tak ada, tak ada diskriminasi. Kata Abu Bakar, kata sahabat Bilal, sayyiduna wa a'taqahu sayyiduna. Bilal adalah merupakan tuan kami. Bilal Habasyi hitam, dia dibebaskan oleh tuan kami iaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Dhar orang Arab, dia melawak dengan Bilal, dia kata ya bnas sauda, wahai anak orang hitam. Nabi tengok berkata, ya Abu Dhar innaka mru'un fikal jahiliyah, wahai Abu Dhar, engkau satu orang yang pada dirimu ada nilai jahiliyah. Panggil kat orang anak orang hitam. Islam buang benda ni. So kalau dia nak tengok double standard, ya boleh pergi ke India, boleh tengok. Ini tak ada. Bukan saya kata semua dasar tu betul. Tapi duk kalut, ini tidak sama semua. Tak sama, ambalik tengok. Kalau orang Islam yang buat diskriminasi, kita tak setuju. Kita tak katakan tidak ada diskriminasi dalam agama ni. Kenuri dia boleh buat. Peserta pertandingan suara burung. Tapi ya satu seni. Saya tak minat burung-burung ni kan. Tapi ada orang, apa nama, memang kaki tengok burung. Tapi sebelum saya nak jawab soalan ni, dia baca, tuan-tuan kita ni nak minat apa pun berpada-pada kan. Kulu washrabu wala tusrifu, kurang tak, makan dan minumlah tapi jangan melampaui batas. Makan dan minum tak boleh melampaui batas. Nak hobi apa boleh, nak kaki pancing sampai lupa bini di rumah, tak punya duk gila ikan di laut, buat balik seekor ya, tiga hari pi anak kacau. Ada orang saya kenal kaki burung, dia kira usung apa, orang panggil apa tu? Apa? Ha? Usung jebak tu. Bini dia kerja, dia balik daripada usung jebak tu, pukul bini. Nasi tak ada. Teruk manusia. Ada orang dia minat tengok burung, dia ada setengah orang ni pakar, dia tengok burung dia tahu ni burung jenis apa. Tapi orang Melayu ni pakar pun pakar setakat banyak tu lah kan. Orang putih dia pakar, tuan-tuan, bukan kena nak puji orang barat ni, dia sehingga boleh buat dokumentari, dia boleh keluarkan dalam National Geographic apa, dia menghasilkan, dia generate duit. Dia boleh pergi duduk tengok gajah sampai 8 tahun. Dia lebih tahu gajah daripada gajah. Gajah sendiri tak tahu terang tu. Dia lebih pandai daripada gajah Keluarkan satu filem yang hebat. Dunia dapat manfaat ilmu kegajahan dia tu. Kan? Kita setakat boleh gelak man gajah tak pandai gajah pun. Setakat mancing je tu tak jadi tokek ikan pun. Yang jadi tokek ikan dalam dunia ni bukan kita juga. Kita pertandingan joran tu sendiri lepas dalam kolam, sendiri bukan mencing ramai-ramai. Tak ada satu bodoh punya kerja dalam dunia. Kita tak tahu apa jadi. Memalukan orang Islam. Itu yang saya ulas masalah filem fitnah tu. Memang kita marah ke Belanda. Tapi begitulah kita ni pengguna. Kita pengguna. Habis sangat berapa lama kita nak boleh pulau, tapi kita pulau lah atas semangat. Tetapi orang Islam sendiri buruk wajah mereka. Kalau tuan-tuan, saya bukan, kalau kita berada di sudut orang bukan Islam,
Katalah kita ni tak Islam, auzubillah, kita ni bukan Islam, tengok orang Melayu Islam, hai, tak tergama orang nak masuk Islam. Tengok kata inilah agama yang memberi petunjuk dan hidayah. Tiap-tiap tahun orang dapat apa? Ma'al hijrah lah, tokoh maulid lah, apa lagi lah, apa ada hadiah lebih-lebih bagi bila. Kan? Tengok macam-macam. Tapi 280 ribu penagih dadah, majoriti orang Islam. Gejala sosial, orang Islam. Keciciran dalam pelajaran, orang Islam. Melayu lah. Hadung merempit tu, orang kita. Tang mana kita nak cerita? Projek menghabiskan duit kemungkinan. Buat rancangan Islam Hadari. Sehari-hari habis duit boleh. Ya? Buat program berapa sikit kita bubuh Islam Hadari. Dapatlah bajet kerajaan. Dapat bajet kerajaan, saya bukan kerajaan. Kerajaan saya pelaksana sama. Boleh tanya berapa projek perkampungan Islam Hadari, cuba tanya. Berapa yang dibayar kepada stesen-stesen TV tu? Dan kadang-kadang perkampungan Islam Hadari itu tak berapa banyak beza dengan show heboh. Bazir, program Islam Hadari itu banyak belanja, tapi bagi tahu apa dia kesan, tak ada. Orang lain kadang-kadang dengan duit yang sikit. Kadang-kadang kalut orang agama apa, sebab agama lain dalam negara ni lah apa. Kita takut ada macam-macam ni badan ni. Jauh mufti je dah, berapa orang dalam negara ni. Berapa belas mufti. Sampai tak larang nak kira. Jabatan agama, jabatan mufti, macam-macam lah. Jaiz, Jaib, Jakim, Jakun, macam-macam. Lepas tu dia tak tahu nak tambah masalah. Lepas tu macam mana kalau kita duduk di dunia barat, kita bayangkan satu makcik yang duduk di tengah-tengah Belanda, Holland ataupun Denmark, ataupun yang duduk di Jerman yang hanya melihat TV mereka, ataupun yang duduk di Amerika yang tak ada maklumat, yang hanya tengok CNN, kemudian dia tengok pula perangai orang Islam, tengok pula Pakistan yang perang, yang bom sama-sama sendiri, tengok kemiskinan yang berlaku, yang berlaku di Somalia, tengok mineri orang Islam, jalan raya dia berselerak, pergi tengok ke Jakarta yang mana rasuah, pergi tengok negeri orang Islam pun yang begitu rasuah, tengok mereka jauh lebih bersih, kebersihan alam sekitar boleh ke mereka, disiplin politik boleh kepada mereka, kemajuan boleh kepada mereka, rupa pun segak mereka semua. Macam bila lah orang nak berkenan dengan Islam? Sebab itu kalau kita berdiri depan Allah Ta'ala nanti, mungkin Allah Ta'ala tanya orang bukan Islam di Malaysia ni, pasal apa hampa semua tak terima agama yang benar? Dia kata kerana dia, kerana kami terlindung. Siapa lindung hampa? Orang Melayu hak Islam lindung cahaya Islam. Kami tengok mereka, kami rasa tak tahu nak masuk Islam. Kita hanya pengguna dalam semua benda, dan miskin dan negara ni. Lepas tu kita bahas benda-benda. Orang lain tengok politik, berbalah-balah semua mereka seronok. Semua mereka dapat hasrat mereka. Hak kita tak dapat apa, kelai kita tak sedar. Sup kelai pula ni. Tiap-tiap hari berkelai. Daripada pemilihan ni sampai ke pemilihan yang nak datang ni, kelai. Dia kira sembang, dia bukan fikir apa. Fikir aku nak jatuh siapa, aku nak benaik siapa. Aku nak makan duit siapa, aku nak tipu siapa, yang tu. Pesta-pesta dikenaki membayar RM20 dan masuk bertanding lawan suara burung ataupun belalang. Ramli betul buat nujum buat belalang. Kalau menang pesta akan memperolehi RM10,000. Bolehkah pertandingan? Tuan-tuan, jika wang itu ialah wang yang dijadikan sebagai hadiah kita masuk tu, maka itu adalah perjudian. Tapi kadang-kadang ada pertandingan yang kita masuk, misalnya pertandingan bola, dia minta kita bayar seorang RM15 ataupun sekali RM15. Kita tanya untuk apa?
ni nak bayar sewa padang. Ha, itu cerita lain, kita bayar sewa. Tapi untuk apa ni lah, duit ni lah kita nak buat apa? Nak kumpulkan, nak buat hasil apa? Hadiah nanti. Itu bererti pertaruhan. Pertaruhan dan judi. Orang ni dia tak tahu dalam pertaruhan. Kadang-kadang, "Wei, jom main badminton. Aku menang, hang belanja aku ah." Kalau hang menang aku belanja. Itu judi. Termasuk dalam dosa-dosa besar kerana pertaruhan, judi. Tapi dia kata, "Hang menang, kalau hang menang aku belanja." Kata, "Kalau hang menang, kalau aku kalah, hang kalah tak belanja apa." Ah, itu tak, itu hadiah. Kerana dia satu pihak yang bagi. Tapi kalau sekiranya aku sesuatu hang akan rugi, itu pun aku akan rugi. Pertaruhan, maka itu adalah judi. Dengan anak kita macam tu kak. Kita kata, kalau beresah dia dapat baik, ayah belikan bersihkan. Kalau tak baik, duit bisi suar kau ayah ambil. Haa, judi. Tak ada lah bapak seteruk macam tu kan. Tapi, kalau satu pihak saja yang menanggung, itu adalah hadiah. Ha? Itu boleh. Baru-baru ni ada sebuah syarikat minyak seperti jadi betul ada buat peraduan, jawab betul layak dapat RM sekian-sekian, adakah menyalahi syarat? Tak. Kita nak pergi beli minyak, kita bukan nak pergi beli pertaruhan tu. Kemudian dia memberi peluang untuk kita masuk, itu cerita lain. Boleh masuk. Itu bukan perjudian. Yang judi kadang-kadang anak kita dia tak tahu. Dia pergi beli benda dalam kotak. Ha? Dulu tikam, budak-budak tikam 5 sen 5 sen. Sekarang ni alhamdulillah tak ada, dia haramkan. Tapi ada lagi jual beli yang diharamkan oleh syarak. Ha? Benda yang gharar-nya jelas. Anak kita pi ke kedai, dia beli benda dalam kotak. Kita tak tahu benda apa dalam kotak tu. Kita beli RM2, boleh jadi ada benda, boleh jadi tak ada. Itu perjudian. Ada nasib untung dan rugi. Ataupun dia main hak bola tu, dia bubuh RM1 tu, dia keluar. Dia tak tahu. Kadang-kadang barang yang dia tak nak, boleh dia dapat. Tak dibenarkan. Jual beli hendaklah di atas asas redha dan jelas. Dan ini kita tak boleh benarkan. Kadang-kadang ada orang buat, kadang-kadang ada convocation universiti apa, budak-budak dah tak faham hukum, dia buat teka kacang. Kan? Dia tanya ada berapa ratus kacang dalam ni. Sekali teka bayar RM1. Tak betul tak dapat apa, betul dapat hadiah. Judi. Ha? Pasal ada pertaruhan. Walaupun dia kata Allah RM1 kira apa sangat, dia bukan masalah tu, 5 sen pun tak boleh. Pasal adanya pertaruhan. Kalau dia kata teka free, kalau betul kami bagi hadiah, tak betul tak dapat apa, itu tidak judi, hadiah. Bolehkah orang Islam makan di kedai Cina yang dikatakan Hailam? Itu sahaja kedai Cina, kedai bukan Islam. Nanyalah Cina, ada Cina yang Islam. Ini masalah, dia jadi masuk Melayu bukan masuk Islam. Orang makan di kedai Cina yang dikatakan halal, makan mie ke? Dia ada jualan minuman arak. Tentang dia mie, makan di kedai Cina tak ada masalah. Makan di kedai bukan Islam pun tak ada masalah. Yang masalahlah barang makan. Benda apa yang kita makan tu? Kalau benda tu halal, halal lah. Tak halal, tak halal. Ada satu syarikat. Dah saya telefon dia, saya boleh cakap. Dia buat apa? Ayam halalan tayyibah, ternakan halalan tayyibah ni. Jadi dia kononnya nak bagi ayam yang baik, yang berkualiti, hak orang Islam nak makan. Ayam tu kena dengar Quran dan lagu nasyid. Saya pun dah dia tanya pendapat, main hantar main. Saya pun tadi nak tulis surat lambat bang, jadi saya suruh dia call ya. Saya cakap main mana bubuh ni kena quality. Dia buatlah teori Jepun dengan apa.
Tapi tak apa, tapi agama taklah susah macam tu. Kan? Tak ada. Ada orang ni benda-benda yang kadang-kadang kita lebih-lebih sangat benda-benda ni. Islam ni tuan-tuan, apabila zahirnya halal, kita kira halal. Setengah orang main habang kata, makanan dalam dunia ni 90% haram. Hak kita duduk minum ni, air ni kemungkinan ada haram. Semua haram. Dia buat kempen dan kemudian nak main ceramah di Perlis. Saya kata, tak boleh. Pasal apa? Saya nak jual barang saya. Hak saya halal. Hang punya berapa potih dalam dunia ni? Kalau hang punya 5 potih pun tak selesai masalah. Benda zahirnya halal-halal lah. Agama ni tuan-tuan, dia tak suruh kita pergi cari benda yang menyusahkan kita. Benda zahir halal-halal. Macam saya kata, kita pergi, kita hanya berurusan dengan satu pihak tu saja. Yang kita berurusan dengan dia. Orang mai bagi. Assalamualaikum. Nah, sahaja kan nak bagi hadiah sikit. Dia bagi kat kita RM60, RM1, RM200. Duit apa ni tu okey? Sajalah kita kawan-kawan mau bagi sama you. Ada apa siapa tu okey? Tak ada apa, saya suka-suka. Boleh ambil lah. Selagi dia kata, itu satu, dua malam lepas saya ada kena judi punya, saya belanja you. Dia tak kata macam tu. Dia bukan raikan judi. Apa kita ambil lah, kita tak ada. Islam, Nabi SAW orang hantar kepada Nabi dan makanan, Yahudi hantar perwakilan, apa maharaja-maharaja rancang dia. Nabi terima. Kita pergi rumah orang nak pergi makan. Saya nak tanya ni kan. Saya nak tanya ni. Ni makanan hak disediakan ni ada makanan curi ke tak? Tanyalah. Ni nak tanya yang berhormat ni. Ada hak duit-duit rasuah ke apa dalam belanja makan ni? Saya tak payah tanya. Dia hang tanggunglah rasuah hang belanja aku makan. Dulu orang tak mau terima duit gaji kerajaan. Dia kata pasal apa? Duit kerajaan ni campur. Dan bila campur ada duit judi. Awallah hang otak masalah sangat. Judi tu kerajaan punya hal. Tetapi yang hang dapat duit itu ialah duit upah kerja hang. Bukan duit judi. Judi tu bila hang judi bukan duit retas duit judi. Tu saya kata kau tidak senang ah. Kita pitikam judi, balik main rumah kita 50 ribu minta tak abang macam mana boleh dapat duit judi banyak kan ni? Duit banyak-banyak kan? Aku boleh kena judi. Saya tak mahu lah duit judi ni duit haram. Hang tak mahu tak apa, dia pergi bank dia tukar, ambil duit satu-satu. Duit judi dia bilang, ni duit apa? Duit judi semua tak ada. Aku dah hantar bank dah. Ni duit lain aku tukar. Takkan macam tu. Yang haram tu bukan kertas tu. Apalah mangkuk. Yang haram ni bukan kertas tu. Yang haram tu adalah nilai tu. Yang tak mau makan. Saya kadang-kadang masalah. Ada orang dia terlebih warak. Masalah daripada dunia ni. Yang haram tu kertas. Nilai tu. Nilai tu apa dia? Dia main ke kita tu atas nilai apa? Dia mai kita macam saya kata, kita pergi di supermarket kan, kita beli barang. Kita beli barang, orang beli kata arak depan kita. Dia beli arak RM40. Dia bayar duit RM40. Kita beli barang RM10, kita bayar duit RM50. Kita mai lepas dia. Lepas tu cashier tu ambil duit RM40 tadi bagi. Kita punya balance baki. Tu saya tak maulah duit arak. Ambil duit lain. Duit tu yang datang ke dia tu duit arak. Yang datang ke kita ialah duit baki kita. Kalau tidak orang meminjam duit kita, lepas tu dia boleh bayar, kita nak tanya. Aku nak tanya, duit yang hang bayar hutang aku ni, duit bersih tak bersih? Bersih tak bersih dia punya hal. Tapi duit tu main ke kita, dia hutang dengan kita. Kalau tidak, kita tak boleh meniaga lah. Kita meniaga kedai mi, mari sekumpulan bukan Islam makan nak bayar. Tokis sebelum lu bayar, saya mau tanya ini duit ada lu dapat haram ke apa? Kalau tidak, lu jangan bayar saya punya mi. Kacau, hang makan free ya, tiap hari. Apalah manusia macam tu pun hidup juga. Dah bila dia hidup, dia seorang masalah tak apa, dia duduk fi fatwa. Kacau lah macam tu. Kita tak boleh nak buat kerja apa. Nak bina rumah tak boleh, nak buat minyak kereta tak boleh. Setiap kalau, sebab tu kita pergi orang bagi kita terima. Kita tanya, duit ni mai kat aku tak ada syarat apa? Dia kata atas pemberian. Kalau dia main atas rasuah. Dia main atas judi. Walaupun lebay yang bagi pun. Judi. Dosakah kita marah seorang dalam hati?
Al-Adi Muslim Nabi kata, "Laisa asyadidu bisur'ah wa innama asyadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukan orang yang kuat tu Nabi kata orang yang boleh tumbuk menang ni. Tapi orang yang kuat ni Nabi kata orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia marah. Bukan kata dia tak marah, dia marah tapi dia kontrol marah. Itulah Nabi kata orang kuat. Jadi orang yang boleh marah hati tu tak apalah, tapi kita nak tengok dia marah macam apa. Kita tengok orang tu buat berkebajikan kita marah. Ha, tu tak betul. Marah tu ada unsur hasad, kita kena buang. Tapi kalau dia buat salah yang dia buat kesalahan yang kita, kita nak marah tapi kita kontrol, kita dapat pahala. Boleh jadi kita dapat pahala. Ada hadis menyatakan kurma najwa, bukan kerananya kurma ajwa. Kurma ajwa ada kelebihan. Ada hadis dalam Bukhari pun tentang kelebihan kurma ajwa. So disuruh kita makan kurma ajwa. Tuan-tuan, kurma ni kita pergi negeri Arab, kadang-kadang janganlah sama. Kurma Nabi SAW ni di samping walaupun baginda puji kurma ajwa ni, baginda makan juga kurma lain kan. Kita pergi negeri Arab, negeri Arab kadang-kadang dia berkenal, kita pakai stand kita, kurma Nabi, kurma Nabi, kurma Nabi. Kita pun bakatlah beli 140 rial pun kita beli. Sebab apa kurma Nabi? Kurma Nabi tak ada dah, Nabi dah makan dah hari tu. Ha. Ha, ada ni kurma tu Arab tu lah. Yang kita duk kena kecoh ni pasal apa? Tuan-tuan, kadang-kadang saya marah orang ni, dia agama ni dijadikan satu benda untuk menipu orang lain. Setakat habak kurma ajwah dia bagus, dia katakan bagus, banyaklah benda yang Nabi makan bagus. Macam kayu koka, benda burung atas burung, kayu koka. Pijual kayu, kayu koka ni kononnya, pasal ada kajian baru, kononnya kayu koka ni Nabi Nuh buat bahtera. Kaki koka ni jenis telak air, ikut kajiannya. Bukan boleh buat perahu dengan kayu tu. Bahtera apa? Kayu koka hak jual RM3-4 di negeri dia. Orang main jual satu batang yang RM3-4 di negeri dia, boleh dijual di Malaysia dengan harga RM5,000. Di atas khurafat, di atas karut marut yang duduk dalam otak orang Melayu. Jenis manusia mi segera, barang tak ada nak dapat cepat. Dia bukan apa, dia bukan nak fikir, nak ikhtiar, nak usaha, nak belajar. Pi beli kayu koka simpan dalam rumah tu jadi kuat. Bubuh dalam kereta kemudian orang tak makan tok. Dengan kayu koka tu dia ketok kepala kita. Anak-anak kononnya ada kayu koka. Ini semua bohong, di atas bohong. Dalam bohong, syirik pula. Siapa yang ada kayu koka di rumah tu ambil tok orang sebelah. Benda ni kalau kayu koka ni kalau ada unsur khurafat, buang. Sagi isteri kita orang main duk percaya lah kayu koka. Syirik sama percaya kayu koka ni. Masih lagi orang duk jual. Ada pameran-pameran apa dia buat khasiat kayu koka. Khasiat ni siapa habak ngang? Macam kawan yang habak saya, kayu koka ni kononnya Nabi Nuh buat batera. Saya tanya, bila orang tengok batera Nabi Nuh? Siapa tengok? Dia kata ahli sejarah. Ahli sejarah mana tengok? Awak ahli sejarah tu duduk zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh sebab 10 kurun lepas Nabi Adam. 20 Nabi, ratus Nabi lepas pada tu. Siapa yang tengok bahtera tu? Nabi SAW sendiri tak pernah habak kayu ketamar ke kayu apa. Simpan dalam rumah, pencuri tak masuk. Pakai di tangan boleh kekuatan, Nabi tak ada, tak pernah kata. Tapi bila mari karut, ada orang percaya. Bila mari karut, ada orang percaya. Besok mai pula kayu apa. Burung apa tu, di atas kepala Sultan Kedah tu. Benar? Tu ada gambar setengah kedai tu, dia bubuh gambar Sultan Kedah yang dulu ni. Sultan apa? Hah? Tak, Sultan Abdul Halim. Sultan Abdul Hamid kan? Sultan siapa buah gambar ni? Dia kata pelari. Syirik tu. Bukan Sultan tu jadi syirik. Hang jadi syirik. Kau yang gantung. Dia kata bukan apa. Ikhtiar. Tokong Cina pun dia kata ikhtiar tu lah.
Dia kata bukan sultan tu, bulu burung tu. Ya Allah. Agama pun kita, akidah kita tak berjaya. Fiqh kita sempit yang bukan-bukan. Ekonomi kita tak berjaya. Sosial kita teruk. Semua sudut out. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan akhirat. Tu kata orang Islam. Lepas pada tu kita duk kalut. Pasal apa orang Belanda ni duk hina kita? Bukanlah kita redha dengan penghinaan dia. Kita memang akan ajak dia bahawasanya orang Islam ni tak zalim. Ataupun orang Islam tak pengenal. Tapi orang duk hina kita tu sebahagiannya ialah punca daripada kebodohan kita sendiri. Kita yang bodoh. Dan kita buat benda yang silap dan salah. Sebabkan orang rasa tidak ada kewibawaan pada agama. Masih banyak tuan-tuan, insyaAllah kita sambung kuliah pada minggu depan. Hari besok tak ada ihya masjid. Katanya bajet tak ada. Tak tahu. Dunia sudah hampir kiamat. Hari Senin di Masjid Awi dah balik. Ihya masjid ni mana tak ada bajet boleh buat. Buat bi. Ketentuan kalau tak ada makan tak mai. Mai tak. Lah ni kita suruh setiap yang mai bawa makanan sok sikit tengok kan. Dah siapa tak mau keluar bajet kan. Tak apa, saya ingat lepas ni boleh buat lah. Pi masjid ke masjid, kita pilih masjid-masjid yang kita pilih masjid-masjid yang ni lah, yang apa ya, kurang sikit lah. Dia berkata habis mufti ni so tak apa, kita patah balik hak lama. Jangan buat kerja macam tu kata syirik tu. Orang suruh takut Allah Ta'ala bertegak ke mufti rosak. Jangan amal agama pasal-pasal kena duk kira orang kira agama. Saya tak ada masalah apa, orang kata apa kata tak ada masalah. Tuhan kata pasal apa, habis dah kerja mereka, patah balik mereka punya hal. Ni siam nak buat pesta songkran. Nah, pesta apa? Songkran. So orang tanya tak? Bagi pihak saya telah memberitahu kepada pihak kerajaan bahawasanya tidak wajar orang Islam menyertai dia. Dan saya tulis secara rasmi. Setelah berdasarkan maklumat persongkran tu yang saya tengok, tak boleh. Jadi orang Islam ada pun tak usah duk pi. Dan esok kita larang, siam pun heran. Mufti larang tapi ini apa? Orang Melayu lebih-lebih lagi cuhayak lebih pada siam kan. Dia lencun dari siam ke kacau kan. Ini masalah kita. Tapi kita dah bagi tahu bahawa saya ingat kerajaan yang ada insya-Allah memberikan perhatian, dan seperti mana yang dimaklum pada saya bahawa saya mungkin akan ditukar kepada orang yang lebih patut pergilah. Bukan wakil-wakil rakyat Islam pergi. Saya dah bagi tahu dan itulah respon yang baik yang dimaklum pada saya insya-Allah. Masih banyak sekian, wassalam.